Jadi ini masaknya neng tungku ya, malah lebih tahdu. Tapi rata-rata pengkorok-pengkorok neng buri dewi, peteng-peteng. Jalan mangkat meruput malah. Si, wes, wes lagi seneng enek tutupnya tak? Ini sombong mateng. Lanang mangkat teman-teman. Pramugara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini gelap-gelap ya. Subuh-subuh saya masak di belakang. Tadi ini udah ini ya, udah masukin bakal lawe. Ternyata gas saya habis teman-teman. Dan stok yang gas yang satunya juga habis. Lupa nggak saya isi ya teman-teman. Nah untung-untung saja ini ada kayu kering teman-teman. Jadi ini masaknya neng tungku ya, malah lebih tahdu. Tapi rata-rata pengkorok-pengkorok neng buri dewi, peteng-peteng. Ini soalnya bangunnya sebenarnya udah dari jam 4:30 ya tadi. Nah ini kebetulan Rizal hari ini tuh berangkatnya pagi-pagi banget, jadi harus cepet mateng. Terus itu orang ngenteni gas-gasan langsung wes gaspol pakai tungku teman-teman. Kebrot. Nah malah tuwet tapi. Wes besok lagi harus dieling-eling ya teman-teman. Nek gase harus ada serep. Karena suibuk salembret kok kayak wes ora mikirin omah. Tapi ya wes ora popo iki malah gewelis pakai tungku. Nah ini nyambel telur sama tahu putih ya teman-teman. Jare Rizal, "Mak, sesuk mangkat isuk lho. Masakku opo iki?" Kayak udah nyiapin sayur-sayuran ya mau saya oseng. Tapi kirimin lebih cepet ngono. Tunggu bekal Rizal lan sarapan. Malah gas entek. Tapi enggak apa-apa ya. Wes. Oke. Cekat-cekat. Habis ini nanti ngoseng. Ngoseng buat keluarga. Ya iki jane oke tapi ora marem nek rene sayurane. Pilih mateng. Ini sebenarnya masa ini ngejar waktu teman-teman. Ini jalan mangkat meruput malah. Si, wes, wes lagi seneng enek tutupnya ta? Ini sombong mateng, tutup. Rizal mau berangkat pagi-pagi karena Rizal jadi pas ibra. Ngimai terus ngoseng ya. Sire mau goreng jamur bareng. Aku ke saya pro ya. Jamur yang kone sesuk neh. Dah mateng diusung ke dalam. Itu cek peteng ya teman-teman tuh. Cuacanya cek peteng. Ini jangan mak nemburi. Enak. Enak. Masak dadakan. Ayo rada dadakan pinget mau direncana malah. Mati gas ya. Jadi berantakan ya teman-teman. Nah ini mau saya usung ke belakang teman-teman ya. Aku mau seng gitu, mau seng ciper, terus kerak sama tempe. Ini kita taruh di sini dulu. Dah ini kalau udah bungkusin bontot gue Rizal tenang. Tinggal masak yang lain ya. Sayur-sayuran ini mau saya usung ke belakang. Nanti kalau habis mateng terus ngurusin Yuna Rizal, wae ngurusin Yuna. Goreng anu krempe teman-teman ya, tapi goreng tadi dulu kita kotak selanang mangkat teman-teman. Ini pramugara selanang gede tenan. Layang tak jelas ini ngomong-ngomong gini bapak ini serius baturnya kaset pasang.
potong sebelah wae. Tunggu atas berambang. Jane penak tapi dapure ning mburi iki lho. Aku rada keweden nek wengi nek suku-suku. Kalau ada apa kuwi jenenge gedeke ngono mending ya, ada papan-papan gitu enggak kelihatan di luar peteng. Awas bikin dapur kotor. Saya tuh tiap hari panen teman-teman. Joseng 10 ini. Terus panu. Mendidih, nanti ini matang pipinya dimasukin sayuran yang kering tadi ya. Nah, tambahin bumbu. Masukkan semuanya. Terinya terakhir ya. Ini resep bumbunya disik. Enak. Ini yang beli cuma teri sama tempe ya. Aku paling seneng sih sayuran ini poka. Tambahan cipir. Kemarin pas video call sama Mbak Reni, kata Mbak Reni cipirnya Mbak Reni gak buah teman-teman. Paling cipirnya pindah ke Lampung aku. Oh, yuk kesel. Ini cipir saya tuh buah terus ya teman-teman, tiap hari tuh muncul 5, 8 kadang buat kulot di oseng enak. Ini tadi masaknya cabenya sedikit, gak banyak-banyak teman. Belajar nunggu cabai enggak nunggu matang. Oke teman-teman, nih gini aja udah matang. Ini airnya biar nyemek gitu, terinya dimasukkan. Mantul. Di sini nanti saya mau bikin kue teman-teman, lanjut ya. Tiras matang, ngurusin dulu nak dulu. Terus ini biar apinya enggak mati buat rebus air ya. Ini black gas. Oke teman-teman, udah matang. Nah itu rebus air, nanti sekalian ini udah ada tungku nyala, nanti bikin kuenya di belakang sini teman-teman. Wow, sedap. Yes, yuk ikuti ke dapur sana. Nah, ini udah siap ya teman-teman. Usengnya mantul tenan iki. Yes, tinggal ngurusin Yuna. Oke teman-teman, ini Yuna mau sekolah, sarapannya didulang. Ora didulang ora maem malah ngopi. Aku pacaran aku malah semaput gitu ya. Yes. Nah, di sini nanti lanjut lagi video yang lain ya teman-teman. Gimana aku kembroh ganti asah-asah tak ada beres jadi ini kembroh. Oke teman-teman, nanti videonya lanjut yang video lain ya. Ini sepertinya sampai di sini dulu video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, monggo sarapan. Sarapannya sak piring karena ini terlihat nikmat tenan. Ini nganggu lombok tapi sumer-sumer.
tapi tenggorokan saya udah berkurang ya sakitnya, makanya ini yo alon-alon dikei lombok titik-titik ngono bener kaget. Lawe sapiring. Enggak pakai telur. Ini enak ya. Pak Dudu pilih Robi Dudu enak tapi pokoknya enggak seneng, seneng. Enak kletus 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 kayak ngunung-ngunung katung-katung gitu kayak foto tau-tau lah masuk katung-katung tok ya naipol larang ngundok. Aku yang males, Rijal senengannya.